Selamat pagi, kembali dengan saya Gede Suryadi di channel Emerald Maja. Jadi Sabtu ini kita Sabtu sehat. Saya mau back to work menuju tempat kerja saya menggunakan sepeda. Sepedanya sepeda vintage, sepeda antik, sepeda lawas, itu sepeda relax. Jadi tetap ikuti channel saya, jangan lupa subscribe, like, share. Selamat pagi. Sekarang saya sudah dilewatin Puro Tambang Badung. Ini lokasinya di Banjar Pemedelaan. Walaupun Puro Tambang Badung ini sekarang di pasar-pasar Pemecutan. Kita bersantai, guys. Jadi selama ini sebenarnya saya masih tetap goes, cuma saya belum sempat aja bikin video. Dan ini lalu kita melewati Sentro atau Duran, di Bali namanya Sentro, ini namanya Sentro Badung. Kita bersantai-santai, guys, sambil menikmati suasana pagi. Ini tempatan ini di sebelah saya ini adalah Pura Dalam Kayangan. Menaikin sepeda relax. Nah, di sini ada sentra kuliner yang judulnya ini adalah Eksterminal Tegal. Ini lokasinya di Jalan Gunung Batur. Ini kalau malam ramai, guys, ada kuliner. Sekarang kita sudah di daerah Jalan Imam Bonjol, tepatnya di Banjar Kuagan. Nah, di sini kita lihat sudah ada penataan kawasan di daerah Dukat Badung. Ini sebelah kiri. Ini adalah kawasan Dukat Badung yang sudah ditata. Sudah ditata baik tamannya, dan ada tempat untuk menikmati keindahan sungainya juga. Sekarang kita sudah di daerah Lampu Merah, di daerah Bonjol Simpang Teguh Umar. Jadi walaupun kita naik sepeda, kita wajib ngikutin aturan lalu lintas. Jadi jangan asal terobos, karena masih banyak pengguna lain. Perhatikan keselamatan kita. Benar-benar. Ini harus kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi jangan sembarangan. Tetap utamakan keselamatan dan safety dalam bersepeda. Sekarang kita sudah di Lansar di daerah Imam Bonjol, guys. Di sini jalannya lebar dan sudah ada jalur sepedanya.
di Jalan Imam Bonjol. Tak masuk jalan double sick. Jalan Arjuna ya guys, sudah lebih dikenal dengan jalan double sick. Masuk ke Jalan Wargudara, sudah hampir sampai guys. Kita sudah sampai di Hotel Kumala Pantai. Sekian dulu untuk goes hari ini. Jadi saya back to work. Solusi hidup sehat dan mengurangi polusi. Tetap ikuti channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Selamat pagi.